Mengucapkan ujian dengan baik, Tuhan. Sekolah. Aku lagi apa sekarang ya? Sekolah. Oh my god, malu sekali. Hello, Daily. Aku apa? Semuanya, harus lupa apakah aku sudah nyanyi. Oke? Okay? Karena malu. Ya, ngomong hari ini aku akan nonton tentang sekolah. Aku pernah nonton tentang sekolah 3 kali. Ya, banyak sekali kan? Tapi, untuk aku lucu banget. Karena sekolah Korea dan sekolah Indonesia beda banget. Dan, ya minta maaf ya. Murid Indonesia lebih gila. Dan lebih lucu. Daily sudah kirim aku video ini dan abang deh ini sangat lucu banget. Anjir. Ya, serius dia bilang gitu. Anjir, harus nontonnya. Kalau kamu tidak nonton, aku akan unsubscribe kamu. Jadi hari ini aku akan nonton video ini. Jadi semuanya, ayo nonton. Ujian. Ujian. Ah, ujian. Si Kentung lagi ngapain sih? Tua. Di kerjaan yang benar. Tua. Ritual nggak jelas kayak gini. Makanya tuh kalau malam itu belajar. Kalau kayak gini kan. Oh my god. Lu sering hitungin kan? Ya, enggak sih. Buat saya mengucapkan ujian dengan baik, Tuhan. Tuhan, mohon. Ya, aku bisa mengerti karena aku juga sudah. Benar enggak ya? Oh, itu benar? Benar? Itu benar itu? Amin. Amin. Ini santekan? A, dia imut. Kenapa ini? Kenapa ini? Calon reporter. Calon reporter. Nah, kalau si Ujang ini cita-citanya pengen jadi reporter, bro. Dan kalau dilihat-lihat, dia emang cukup berbakat sih. Sekarang aja dia udah pinter banget ngomongnya. Apalagi kalau udah gede coba. Dan berikut ini adalah laporan si Ujang dari tempat kejadian perkara. Ya, selamat pagi pemirsa. Di sini saya melaporkan dari kejadian. Di sini anginnya cukup kencang sih. Ini saya tidak bisa menggaris lab di studio. Di belakang saya sudah terjadi tornado, yaitu biasa disebut dengan puting beliung atau pentil musuh dalam. Wow, sangat lancarnya. Kita lihat di belakang kita, anginnya cukup kencang sekali. Saya tidak bisa melihat dari itu di studio. Bisa diulangi. Ya pemirsa, kali ini saya melaporkan dari kejadian bencana alam, yaitu angin puting beliung atau biasa disebut dengan pentil musuh. Bisa kita lihat di belakang kita sudah ada angin yang cukup kencang sekali. Saya tidak bisa mendengar instruksi dari studio. Anginnya cukup kencang sekali meminta. Bisa kita lihat. Sama kembali ke studio. Ah, dia lagi apa ya? Kembali ke studio, anak. Dia tak berasa pusing. Wah. Sholat. Oh, ini lagi khusus-khususnya sholat berjamaah di musola. Siang ini mengalami kejadian naas, bro. Saat mau bangun dari sujud, itu kepalanya malah kejar jendela. Ya, untungnya jendelanya nggak kenapa-napa sih. Otak lu tuh yang kenapa-napa. Yeah, di sekolah itu. Indonesia harus tua. Ya, ini sangat unik kalau Korea tidak ada tua. Kelas tua, tidak ada kelas tua. Udah cuk, jangan ketawa mulu. Bisa mengerti ini. Ini sekolah? Itu sekolah? Oh. jangan ketawa. Abang deh, jangan ketawa. Gabut. Gabut.
Setiap orang itu pasti ada gabutnya. Begitu pula dengan para murid yang ada di sekolah ini. Ya, daripada gak ada gurunya, mendingan dibuat berkreasi. Oh, aku pernah kan? Nonton itu. Ada yang main reok, ada yang main pentas seni, bahkan ada juga yang bikin acara hajatan. Aku mau tanya, kalau ini acting nika? Ya, sangat bingung. Cantik banget. Ya, guru냐? Guru juga sangat lucu. Mereka lagi apa? Wow, yo, yo. Ya, minta maaf ya. Tapi aku sudah bilang kan, murid Indonesia killer. Ini mereka guru? Nani? Cepat banget. Wow, lancar. Oh, mungkin guru, mungkin guru, mungkin guru. Bukan, kenapa? Main TikTok. TikTok. Di zaman sekarang ini siapa sih yang nggak pernah main TikTok? Mulai dari yang bocil sampai yang udah mau dipanggil, semuanya pada suka main TikTok. Dan nggak cuma di rumah bro, main TikToknya di sekolah juga dong. Wah, kenapa? Ah, guru, mungkin guru. Ekspresi gurunya. Oh, dia guru? Za guru lagi. Oh no. Keluar, keluar, keluar. Tapi kalau nonton oh cantik. Tapi kalau nonton guru dan murid, aku serius-serius di sekolah. Nah, kalau yang tadi muridnya, sekarang gurunya. Bahkan jogetan dari bapak gurunya satu ini lebih heboh dari jogetan para murid yang tadi. Saking hebohnya nih, itu getarannya bisa sampai sini, bro. Guru. Oh, bagus. Oh, benarnya sangat bagus ya. Guru itu sangat lucu imut. Sangat powerful. Oh, 이렇게 영상을 봤는데요. 깔로 비디오이니 아쿠 상아 심파티 깔나 그때 가고 SMP 아쿠 푸르나 무라쿠 깐냐 그때 가고 마시 SMP 주가 깔로 아쿠 티타쿠냐 아가마깐 따피 깔로 운투구지안 아쿠 푸냐 아가마 아 두한 운투구지안 아쿠 마오 등은 바이 우지안 기뚜 그때 가고 SMP 아자디 야상아 심파티 아쿠 북한 오랑 인도네시아 깐 따피 응고 Aku pernah SMA, SMP di Korea. Jadi, kalau aku nonton video tentang sekolah, ya aku serius rindu banget. Kalau aku bisa, aku mau
masuk SMP dan SMA lagi. Serius, karena rindu. Tapi kalau muri sekarang, aku pikir lebih rindu daripada aku. Karena hampir 2 tahun tidak bisa ke sekolah kan karena corona. Jadi aku pikir mereka lebih rindu daripada aku. Ah, corona. Serius, tidak suka corona. 다음에 제가 봤으면 영상 있다면 꼭 링크 남겨주세요. 구독과 좋아요, 알람 설정 많이 많이 부탁드려요. 아방, 되었습니다. 찐다젤리. 수은인 슬라사라부까 미수주마 삽두 민구하리 이니 그 말인 배송루사.